Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Baker Majina. Kita akan unboxing yaitu tripod, ya guys. Tripod, singgung ganjel kamera, singgur. Ini baru datang. Tuh. Kita akan unboxing. Holder ke HP. Ini sebenarnya. Terus untuk tripod, lumayan. Nah, comai. Ya. Terus untuk biasa. Original harganya itu wajib ada barcode-nya. Ini barcode Facebook-nya. Jadi kalau tidak ada barcode, saya jamin itu palsu, KW. Nah, kita buka ya guys. Masih shaker guys. Ada tasnya guys. Kosong. Udah habis, kosong. Ini ada tasnya guys, bisa dicangkling. Wow, ini gede banget guys. Wow, ini harganya lumayan nih. Wow, kosong. Ada buku Somai Professional Report. Kalian tinggal baca. Senang baca, baca. Orang senang baca. Nah, ya. Coba kamera dekatkan. Nah, ini adalah tripodnya guys. Tuh. Ini bunyinya ya. Itu ciri khas. Ya. Enak sekali ini. Untuk kamera ini ya, empuk ini seperti ini bahannya dari metal apa aluminium foil, aluminium ya ini kalau nggak salah. Terus ini busa ya guys, ini busa, ini busanya jadi empuk. Nah, terus ini ada karetnya, jadi kalian itu fungsi karet ini biar enggak geser-geser ya, main orang melarang. Nah, ini terus dari mana ya, ini ada untuk yang ke HP. Wow, nah ini untuk holder HP nya ini 360 derajat guys, muter full ya, muter full tuh. Bagus ini. Tinggal ini aslinya itu tripod ini untuk kamera ya. Kayak DSLR gitu. Itu bagus. Ini
ini dengan kekuatan bobotnya itu di sini itu kuat 3 kilo loh, berapa kilo sih? Kurang tahu. Karena ini di sini tuh di bawahnya tuh ada mounting ininya tuh. Jadi biar ya si tripod ini nggak geser-geser. Nah, ini ya. Ini kita pasang ya. Ini gampang di sini. Nah, ini tinggal gerak. Untuk pengencangan ini di sini ada, ya. Tinggal kalau udah, terus ini putar. Ini putar untuk apa ini? Oh, ini putar untuk membuka. Seperti ini bisa tidur. Tuh, ini komplit. Karena saya punya satu HP ya. Kalau bisa jajal, nah, ini bisa dilepas. Ada lampunya. Ngelangsung juga bisa, untuk tambahan juga bisa. Ini sudah mau kecil. Nah, ini bisa dilepas ya. Tinggal juga di sini. Putar itu lebih mudah. Tuh, lepas ya, lepas semua. Ini unboxing sekaligus membongkar, guys. Ini ada apa? Ini ya, guys. Koneksi murahan orang mungkin kayak gini. Tuh, terus ini juga ada beran lagi tuh. Nah, terus ini juga ada yang namanya water pass, guys, tuh. Jadi kalau udah lurus seperti ini, kisi ketep, kameranya ketemu sama baik. Iya, ini kalau mau masuk kan dipotong tapi masuk. Nah, mana mundur mana mundur. Ya, kita tuh nggak bingung. Nah, ini untuk water pass kalian harus lurus biar intinya seimbang. Ini kayak gerak-gerak kayak wah kayaknya nggak ini gitu. Nah, sekarang kita akan tes berapa tingginya. Berapa tinggi itu? 1, 2, 3, 4, guys. Saya tingginya 180 saya. Apakah ini akan menyaingi tinggi saya? Ataukah ini tripod masih kurang tinggi? Nah, ini untuk gantungan, coba dekatkan ini. Nah, ini gantungannya. Jadi kalian harus pakai bandul biar intinya lebih kokoh, lebih kuat di sini ya. Tuh, bandul lagi. Nah, termasuknya ini tinggi, guys. Karena saya punya tripod yang satu itu kecil sekali, kecil pendek, bentak pak. Itu nggak rekomend. Nanti saya ambil ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Yang super imut, super kecil. Guys. Nah, apa ini? Ini meleot-meleot, guys. Ini meleot-meot. Kalau ini keker. Ini sangat keker. Nah, kalau dia ada kedua beli yang lebih. Oke. Kita pasang lagi. Thank you.
Nah, ini sambil deketin. Ini bukan hanya segini ya, tapi ini harus ini. Nah, ini puntar. Nah, selesai. Jangan keberbasan. Terus ini ada apa ini? Nah, ini. Ini ada untuk kayak semacam apa ya? Kerakan mancing. Nah, kita putar saja ke atas. Tuh. Tuh, guys. Nah, stop. Tinggal sini, tinggal kita kencangkan. Nah, ini kukirain oli, tapi bukan oli ya. Aman. Hitam enggak? Enggak hitam ya, aman. Tuh, jadi lebih tinggi ya. Jadi saya asik untuk mengambil gambar seperti ini. Ini untuk semut enggaknya. Itu ya cukuplah saya dengan harga 300 ribuan ini termasuknya worth it. Kalau pakai HP pasang button ini ya guys, karena ini hotel ngeliat sana cuman tuh sedikit, jadi tidak bisa untuk tablet. Kalau tablet itu tidak rekomen memakai ini ya. Ini ya, kalian pasang saja. Sudah. Kalian pasangkan sendiri. Terus kalian pasang lagi. Nah, jadilah tuh seperti ini, tidak pasangkan udah. Ini kalian pasang HP di sini. Untuk HP-nya kita coba HP. Kok HP itu DJ orang bisa nggak HP yang nyoting sih? Punya ini liputnya bagus guys, ini bagus pencoba mengerecong. Ini agar lebih nyaman sini. Ini kan seperti ini ya. Terus dibuka, kan bisa dibilang bisa. Nah, ini kalau ketendang, itu kan bisa mingkup lah ataupun dalam itu. Ini ada kuncinya guys, tuh. Nah, kelihatan kuncinya? Nah ini tinggal kalian kunci saja. Nah, kunci ke kanan putar. Nah, wis, apa bakalan? Aman, jadi kalian nggak mungkin ini tripod gerak-gerak ya, kayak ini gini yang ada buat kok. Nah, tuh mungkin untuk unboxingnya cukup sekian ya guys. Kita pasangkan lagi mikrofonnya, kita taruh lagi, kita ini. Kecil kita turunkan lagi untuk perakitannya. Nah, terus kita masukkan lagi ke sini ya, kita tutup semuanya. Nah, sudah. Kuncinya kita putar ke kiri, selesai, kita tutup. Nah, sudah, tinggal kita masukkan ke dalam tas. Ini tinggal. Nah,
ini bisa di mana ini. Nah, sudah. Masuk gas. Jadi semuanya masing-masing jadi. Lalu dalam gas. Ini enggak ada. Oke, kita bisa kayak tadi selesai. Nah, jadi untuk unboxing Xiaomi Professional Tripod selesai ya. Jika kalian berminat untuk membelinya, saya rekomendasikan bagus. Best get dari kami. Jika video ini bermanfaat untuk kalian semua, tolong bantu share dan like, karena satu share, satu like, satu subscribe itu sangat berarti bagi channel saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.